beli pulsa dah. Gua tahu nih, lu pasti mau beliin pulsa buat gua kan? Iya dah. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Wah, alhamdulillah udah lega. Sama Mak, Uyu juga lega. Kok Uyuy, tadi buang air kecil juga gantian sama Mak gitu. Bukan lega itu Kang, tapi ini nih kepengenan babe kesampean jajal kalung sehat. Alhamdulillah. Yaudah jalan yuk. Ya. Jalan ya. Terus ya Mak. Iya. Iya Po. Berangkat. Ngapain kemari? Urusan bisnis. Perasaan tadi cuma numpang ke belakang. Ah itu kan cuma perasaan babe doang. Ya udah mana kalung kesehatan gua? Udah ada. Ada, nih be. Nah begitu, ini baru anak yang soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salim lagi? Bukan bu, Rani minta uang jajan. Lah kan tadi pagi udah dikasih duit jajan, Ron, sebelum berangkat sekolah. Ini jajan, Bu. Buat Tupah disuruh sama Bapak. Lah emang Bapak lu abis nyuruh apaan, Ron? Cari nomor orang tua teman sekolah Roron, Bu. Nyari nomor telepon orang tua temen lu? Ini nomor telepon orang tua temen lu yang mana? Yang mana aja, Bu. Tapi katanya kalau misalnya berhasil, nanti Roron dikasih uang jajan, Bu. Ya tapi tadi kata Bapak, uang jajannya disuruh minta sama Ibu. Cuma ibu masih heran ya, ini bapak lu buat apaan ya nyari nomor teleponnya? Bayar kopi. Iya, ya makasih ya. Pak Haji pasti seneng kan, biar saya nganggur tapi kopi tetap bayar. Iya, seneng apaan? Lu bayar kopi 5.000, nongkrong lu 5 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gua udah dapat nomor orang tua temannya Roron. Buat apaan nomornya? Buat... Aduh Pak Haji, buat nebak nomor togel. Ayo pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, bener lu minta nomor orang tua temennya Roron buat nebak togel? Ya kagak lah. Terus ngapa lu ngomong begitu? Ya masa gua harus bilang kalau kita mau nipu? Iya juga. Lagian lu ngapa sih? Setiap di depan orang aja ngomong-ngomong, lu kagak takut ketahuan apa? Maaf bang, gua lupa. Sim. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu pak? Iya saya... Silakan dilihat-lihat pak sepeda motornya, kalau bapak berkenan juga beli mobil, di sebelah sana juga kita banyak stok pak. Pasti bapak mau beli motor kan pak? Kami punya banyak pak, silakan pilih. Enggak, saya... Bapak nggak usah malu-malu, Pak. Kami akan sediakan sepeda motor yang sesuai dengan budget Bapak. Dengan kualitas yang baik pula, Pak. Ah. Kemana? Bu, keliling-keliling. Jalan kaki? Iya. Jangan, Kong. Kenapa? Panas, nanti kecapean, malah sakit. Kok nggak bakalan sakit? Kan pakai kalung sehat. Ini pak, sepeda motor metik yang paling murah pak. Pajaknya masih hidup dan mesin masih oke pak. Iya pak. Bapak dari tadi iya-iya terus. Silakan dipilih pak. Sebenarnya saya kemari mau cari kerja pak. Cari kerja? Jadi sales? Saya mau dagangin motornya aja pak. Pak, jadi sales berat pak, saingannya. Iya pak. Iya pak, bapak datang langsung aja ke sini pak. Iya.
Nanti saya kasih unjuk langsung motornya ke Bapak, gimana? Wah, pokoknya mantep deh, Pak. Iya, gimana, Pak? Oke, Pak? Oke, siap. Oke, Pak, saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Engkong tuh. Engkong apa? Ya masa siang-siang gini jalan sih, kan panas. Terus Mama kudu ngapain? Ya Mama marahin ke Engkongnya, atau enggak Mama bilangin, jangan jalan pas siang-siang. Mama tuh udah ngasih tahu Alia, namanya juga Engkong. Susah dikasih tahu kagak mau dengar. Ulu-ulu, kalungnya mulai bagus pisan, Ji. Iya dong, bikin sehat lagi. Ah, yang bener. Iya nih. Sehatan gua. Ulu-ulu itu mah kurus atuh, Ji, bukan sehat. Itu teh punya Pak Haji? Iya. Kok bisa? Bukan harganya mahal, Ji? Mahal dong gua. Biasanya. Amang, udah turun lu? Teleponnya sini? Iya. Mana nomornya? Oh iya. Bang, lu yang teleponnya, gua takut. Takut kenapa? Takut grogi. Halo? Halo? Ini siapa ya? Saya mau kasih tahu kalau anak ibu dalam bahaya, jatuh di sekolahan dan harus dioperasi. Masa sih? Iya. Dan sekarang kami butuh uang pengobatan. Tapi anak saya baik-baik aja, nggak dalam bahaya. Ibu jangan nebak-nebak, saya serius. Saya juga serius, ini saya lagi makan sama anak saya. Kenapa? Gagal, Wo. Kok bisa? Dia tahu kalau kita bohong, anaknya udah nyampe rumah. Harusnya lu tanya dulu, anaknya di rumah apa kagak? Yaudah, lu yang nelpon nih. Oke. Bang, kagak kedengeran. Helm lu lepas. Iya. Ya. Napa, Bu? Pulsanya habis. Em, lu tahu enggak ini apaan? Bau. Apaan? Kalung sehat. Kok biasa aja? Terus gua harus bilang wow begitu? Iya dong, lu harus kaget. Emang lu kagak mau punya? Lah. Enggak lah. Kenapa? Gua udah sehat, nggak perlu yang begitu-begituan. Emang lu? Riwon. Bang. Apa sih? Jangan di konternya Panggi. Emang apa? Mahal. Emang lu nyaring berapa? 11.000. Kalau di Panggi, 11.500. Nah. Terus yang murah di mana? Di tempat gua nih, 10.500. Wah, boleh juga tuh. Tapi ntar ketemu bini lu gak? Kagak. Yakin? Iya, dia di rumah. Udah, yuk. Ayo. Dorong. Hah? Lu muter segitu aja juga. Berat. Roron mau main? Kagak usah. Udah lu di rumah aja ya. Emang ibu mau kemana? Ibu mau ke depan dulu beli pulsa. Kalau gitu Roron aja bu yang beliin. Enggak usah. Bangnya kenapa bu? Kalau lu yang beliin pulsa ibu nih ya, urusannya bakal jadi mahal. Soalnya, lu kan pasti minta tambah duit jajan. Udah, anteng ya di rumah ya. Bu jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun.
gue yang turun. Masih lo kan gue bawa motor juga, gue turun juga. Duitnya mana? Emang lo kagak ada duit? Patungan. Duit gue buat beli kopi. Jadi sodik. Udah pakai duit lo dulu aja. Turun. Iya, iya. Lu ngapain di sini, Bang? Beli pulsa dah. Gua tahu nih. Lu pasti mau beliin pulsa buat gua kan? Iya dah. Haji. Haji, Haji sehat? Sehat. Sehat kok nyender? Haji sakit ya? Sehat. Kalau misalnya sehat, kenapa dari pertama kagak jawab ojak panggil? Gua mau pingsan. Ya, berarti enggak sehat dong. Gimana sih? Jak, tolong, Jak. Iya. Naik motor. Naik motor. Naik.